panggungmu kan 12 level. Udah nonton kan di YouTube kan? Oh iya iya iya. Itu kenang-kenangan ya, yuk ya. Ya, oke. Okay. Ya. Udah mau finish. Halo. Om, ucapkan selamat Natal untuk siapa aja, Om? Selamat Natal. Mik, apanya bukan terus bentar enggak apa-apa. Selamat Natal untuk jemaat GKI Surya Tanjung Karang. Semoga kita selalu menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anak semua. Harapan kan? Harapan untuk tahun depan 2023 apa, Om? Semakin lebih baik dalam pelayanan, semakin menjadi berkat buat lingkungan, terutama lingkungan gereja. Oh ya, intinya pelayanannya lebih baik ya, ya. Semua yang terlibat. Terima kasih Om Marco, Tuhan berkati. Klambi Abang Mbak Tere apa butuh? Siang Klambi Abangnya Mbak Tere? Iya. Tere Siana? Bukan. Berarti siapa mau? Bagaimana Pak Hartono untuk ucapan selamat Natalnya tahun ini? Bersyukur malam ibadah malam Natal berjalan lancar karena pertolongan Tuhan, dan kita berharap besok untuk ibadah Natal Tuhan terus menolong dan berkati. Amin. Kita ucapkan selamat Natal untuk warga GKSBS Tanjung Karang dan seluruh wilayah. Selamat Natal untuk kita semua yang merayakan. Amin. Matur nuwun nggih. Untuk Pak Ditriana, harapan dan doanya untuk tahun baru 2023 yang sebentar lagi akan tiba. Ya. Apa harapannya Pak Ditriana? Harapan semuanya jemaat semakin peduli sama rumah ibadah dan majelis dalam pelayannya, bisa peduli sama sesama wilayah-wilayahnya, serta di dalam pelayanannya. Jadi lebih peduli dan ya, lebih meningkat pelayanannya ya, semua pihak. Mantap. Mantenan Pak Ditriana, Tuhan memberkati. Mantap. Kita masih nyanyi. Exercis Deo. Terima kasih, selamat Natal tahun 2022. Ini ibadah malam Natal 24 Desember 2022 di Gereja GKSBS Tanjung Karang, Jalan Sultan Syahrir 27, Pahoman, Bandar Lampung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian, harapan mewakili majelis untuk Natal dan menyongsong tahun baru 2023, kemudian. Yesus yang lahir itu akan tetap ada di hati seluruh anggota jemaat GKSBS Tanjung Karang. Oke, selamat Natal semua. Jadi di palungan tadi apa, Bu Dian? Ya. Di palungan dari khotbah. Ya, Yesus hadir di hati kita. Jadi semua. Palungan itu hati kita digambarkan seperti itu oleh Pak Pendeta. Oke. Terus harapan untuk tahun 2023? Tahun baru 2023 semakin penuh pengharapan, gitu ya, karena tema hari ini kan pengharapan baru terbit begitu ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Dian, Tuhan memberkati. Ya, dari Bu Dian Pujasuti. Sudah selesai kita. Kita lanjut latihan untuk besok ibadah Natal dan ada ngisi pujian besok itu apa ya? Majelis. Terima kasih, Tuhan memberkati.